atas izin Bapak Kapolres saya. Ulangi Bapak Kapolres bahwa dua kasus undang-undang ITE akan kita PDS. Awalnya memang kami menangani kasus mana. Di situ memang ada ditemukan ada visum juga dicabul atau juga diperkosa anak di bawah umur 1,2. Kemudian pas Bapak Kapolres menangani persendirian. Posting di Facebook akunnya atas nama Mbak L. Jadi langsung dikomen oleh si yang diduga pelaku ini atas nama inisial NC, disampaikan di situ aparat anjing. Nah, jadi hasil patroli saya pun dari Satreskrim Polres Kabupaten Solo dicari profilnya. Nah ini makanya buatkan LP dan menyelidikan sampai di sini kita dapat juga tersangka. Alasannya kan bilang maaf kata aparat anjing tadi? Alasannya dia tidak posting apa postingan itu tidak dibaca keseluruhan. Mungkin dia juga dia alasan dia bahwa pelaku yang cabul itu adalah aparat, makanya disampaikan. Tapi tetap kita proses dan sudah kita ada tersangka dan memang sudah kita tahan karena zaman hukumannya di bawah 5 tahun. Masyarakat Kabupaten Solo khususnya sudah ada beberapa kasus yang kami tangani untuk kasus ITE ini. Ya bijaklah menggunakan media sosial, disaring dulu baru disaring, sehingga tidak ancaman buat kita sendiri atau juga ancaman buat orang lain. Oke. Okay. Thank you.